Eh, sama si Desin. Masih Desin nih. Kasih uang dulu kau. Hi, kau ni lihat kau ni sok kulung ri. Coba kau punya buka kau punya kacamata dan kau punya headset ni. Pakai begitu ni biar su. Dari mana kau ni sebenarnya? Sebenarnya kau minta uang tu kau dapat apa nak? Tahu kau dah berikan. Woi, kau jangan marah-marah begitu dulu kau. Saya minta uang di kau tu mau pergi berenang untuk kasih turun sok punya badan biar langsing begini. Dia punya badan tetap besar, tidak pernah langsing-langsing. Apalagi model kayak kau nih, biar su. Jadi kau nih sama kan saya seperti ikan paus kah? Oh bukan, kau tuh mirip seperti ikan guntang yang besar hanya perut. Biar besar hanya perut tapi ini mangsanya. Maksud sedang nih, kau bilang saya ikan guntang. Jangan su, toh, siapa cuma butuh kau di sini. Genjo, mari makan su. Saya perut sakit ngeri. Ini, kau makan su. Sayur ini agak lain ini. Maksudnya apa ini? Tidak ada maksud apa-apa. Tapi sebelum kau makan, saya punya pertanyaan untuk kau. Kenapa setelah kita menikah, kita tidak pernah jalan-jalan? Sinta. Kau nih, kita mau makan baru kau buat storing-storing begini. Kau tahu tidak, kita menikah itu karena apa? Ya karena jodoh lah. Nah, itu toh. Kau ingat tidak? Ada pepatah mengatakan, kalau jodoh itu tidak akan kemana-mana. So stay home. Pemikiran macam apa itu? Pokoknya kau diam-diam saja. Sat-set, kita sudah di Korea. Ayo kita makan. Apa lagi kau, Nina? Abang Ucu kan mau ke pasar, toh. Jadi saya minta tolong. Abang Ucu tolong beli kasa pisang, ya. Kau mau beli pisang buat apa lagi di pasar, nih? Ini sudah ada pisang besar-besar di sini. Bukan pisang yang itu, tuh. Saya maunya itu pisang yang di pasar. Supaya saya punya kulit ini tambah mulus, sehat, dan cantik. Supaya kau tahu, ya. Aduh, tidak usah memang, eh. Kau bayangkan, monyet saja makan pisang tiap hari di muka kayak monyet. Apalagi kau ini, biasu. Oh, jadi kau sama makan saya kayak monyet, kah? Iya, jelas. Karena kau tadi bilang saya kayak ikan paus. Aduh, baru memang kenyataan juga. Tenang, tenang. Pokoknya sekarang kita dua akan cerai. Saya ini selalu saja salah, selalu saja mengalah. Kau punya mau tuh
apa sebenarnya sih sayang? Terserah. Memang jelas sekali, perempuan memang egois sekali. Sedikit-sedikit terserah. Nanti saya akan hapus kamus bahasa Indonesia itu, biar tidak ada lagi. Ikan, ngomong apa belepotan tidak jelas. Ngomong sembarang sah. Hei, kau dengar ya? Kau tuh nanti pergi daftar caleg DPR, tak apa tuh? Orang terima mau nyari ke kau tuh, orang usir pulang, pulang. Biar toh. Sudah kita masuk, kita masuk. Kalau istri model begitu mending saya pelihara babi sah. Benar. Kalau babi di bawah tuh bersuara, minta makan. Tapi kalau perempuan bersuara, sudah pasti minta uang itu. Saya yakin mereka 2000 tadi tuh gara-gara uang itu. Apa? Kamu protes? Memang kalian perempuan tuh susah sekali diatur tuh kah? Buktinya Tuhan kasih Alisa kamu ukir ulang. Perasaan sepuh alis nih aman sah? Hey, kunci motor saya taruh di mana? Hey, Sinta, kunci motor kau taruh di mana? Kau yang simpan, baru kau tanya di saya. Saya tidak tahu. Iya, kunci motor ada di tempat sampah lagi ini. Oh, ini ba, saya sudah dapat ba kunci motor. Saya jalan dulu ya. Tunggu. Mbak kunci motor tuh. Mbak buat apa? Sudah, aku tunggu di sini. Hei, cepat suka, lama ngeri nih. Ini. Kenapa? Gantungan. Agak lain nih. Sudah, aku jangan bingung-bingung ya. Ini saya gantung boneka di kunci motor. Supaya aku jangan lupa-lupa lagi, ya. Cewek, kemanis ngeri kau nih. Anak-anak sekarang nih memang kecil-kecil tapi gagah semua. Ucuk. Oh ya bang, kau buat apa di sini? Ya bang, saya mau cari obat pelangsing badan nih kak bang. Hah? Kau gila kak? Bisa hanya kau cari obat pelangsing badan di pasar sini ini? Parah ngeri kau nih. Ya potik sana, kau gila kak? Hei abah, masalahnya saya tidak ada uang nih kak abah. Hei, kau tenang sah, saya ada solusi buat kau. Kau mau tidak? Apa itu abah? Kau tunggu ya, saya panggil teman. Hei Didi, sini dulu. Mana teman kamu? Itu. Ini solusinya. Ini sabun, bawa sabun ini abang. Apa tahapan ini? Kamu tahu ini apa? Ini mama lemon. 3 kali lebih cepat untuk menghilangkan kau punya demam ini. Kurang ajar nih. Hei, parah ngiri kau nih, parah ngiri kau. Makanya modal dong. Kau pengutang di mana? Kau iri ke apa sebeli beras 50 kilo nih, ha?
Kau nih, ini beras yang saya beli, bukan saya hutang, supaya kau tahu ya. Ini dan kau buat apa? Palingan beli itu beras juga pakai uang PKH aja kok gak ada. Jaga kau punya mulut itu ya. Kau ini nih, saya beli beras ini pakai saya punya hasil keringat sendiri, bukan pakai uang pemerintah juga tidak ini. Makanya suruh kau punya laki itu kerja, jangan hanya pelihara burung di rumah tuh supaya bisa beli ini beras 50 kilo cap tikus ini. Kasihan kamu mereka. Tapi ketawa kamu. Kamu tidak bisa beli beras, kamu mau ngomel. 50 kilo nih, Cok. Hei, kamu nih. Hei, kok kenapa ketawa-ketawa? Itu tetangga sebelah tuh. Ini dan kita beli beras, ke apa? Mereka bilang ini berasnya saya pakai hutang. Kamu dua suami istri teh bilang saya iri lagi dengan kamu nikah. Biar su. Oh, kau tidak puas kah? Ayo Sinta, ayo. Berdiri sini. Kau ini hanya bisa komen orang pun hidup saja. Gosip sana sini. Coba sesekali pi komen di kantor pusat sana. Orang yang korupsi uang rakyat miliaran rupiah. Kau hanya bisa komen kami orang-orang lemah nih. Saya ini mau heran juga. Susah. Ini haters entity ini. Kau dengar? Paham. Kalau kau tidak suka, tidak senang, skip saja. Gitu aja kau repot, kata Gus Dur. Genjo, lebih baik kita pindah ke Jepang, Sa. Soalnya Indonesia ini terlalu banyak haters. Saya tidak kuat. Ayo. Yuk.